Halo guys, selamat malam guys. Hari ini saya lagi jalan-jalan ngelilingin di kota Bodrum ya, Turki. Karena kapal kita belum bisa jalan, masih beberapa hari lagi nunggu tamunya penuh, jadinya kita free untuk jalan-jalan keluar ya. Bisa puas kita jalan-jalan di sini ya guys. Hari ini saya nggak mau bahas apa-apa ya, saya pengen bahas jalan-jalan aja ya. Biar kalian tahu nih, daerah Bodrum, Turki, lihat nih, semuanya, sorry, semuanya kehidupan malam di sini gimana ya. Apa kiri ini, saya bareng sama teman-teman saya di belakang, tapi dia pada sibuk sendiri-sendiri, nggak apa-apa, jalan-jalan saja. Asal kalian tahu, ini sekarang sudah bebas masker ya, sudah tidak ada social distance lagi, sudah free, semuanya sudah free lah. Di sini banyak banget ini shop-shop. Di sini emang shopping center ya. Ini kawasan wisata lah. Kalau di Turki itu terkenal banget yang namanya Bodrum sama Antalya, Marmaris, Kus Adası juga memang paling terkenal di Turki ya. Istanbul, apalagi kalian udah tahu semua Istanbul ya. Kalian juga bisa tuh jajan doner, tuh kebab original, kebabnya tuh kayak gini di sini tuh. Pokoknya kalau mau ngabisin uang nggak apa-apa di sini, semuanya ada. Banyak ini, hampir semua kru-kru kita itu keluar nyari jalan-jalan, nyari kebutuhan mereka, nyari apa gitu ya. Pokoknya udah deh, nggak usah bahas kapal pesiar hari ini, kita fokus jalan-jalan saja. Kalian tak ajak jalan-jalan ya, kalian tak ajak jalan-jalan full, pokoknya kita ngelilingin Bodrum, Turki. Kabar baiknya kalau untuk sekarang ini kurs rupiah ya sama Turkish lira atau uang tele atau uang Turkinya sendiri itu nggak jauh beda dengan uang kita guys. Jadi nggak begitu mahal kalau kita belanja di sini, kita spend $100 aja udah oke lah. Di sini banyak banget, ini kayak ini ya, buat oleh-oleh, Turkish Delight sama semua makanan-makanan yang bisa kita bawa pulang. Banyak banget buat oleh-oleh. Rencana besok tanggal 23 kita mau ke Greece ya. Nanti juga bakalan saya ajak kalian buat jalan-jalan keliling Greece. Kita mau ke Mykonos, Santorini, mau ke Kos, Athens, dan semuanya nih cewek-cewek Turki guys nih ya. Pokoknya full, saya ajak kalian jalan-jalan di sini.
sini ya. Yang kalian tahu negara Turki itu kan negara Muslim. Cuman di sini tuh bebas, kalian bisa ke bar, bisa minum, bisa apa aja di sini, semuanya bebas, guys. Bebas. Sekali lagi, bebas. Itu tergantung dari keyakinan masing-masing ya. Ada bar, barnya bagus-bagus ini buat nongkrong, buat apa enak sini. Ya, oke lah di sini mah. Halo my friend. Welcome to my country. Kita bukan orang Cina tapi karena mata kita dilihatnya agak sipit jadi kita dibilang orang Cina. Iya sih. Tapi enggak apa-apa. Halo, Ses. Sebenarnya di Bodrum ini ada beberapa tempat ya, ada beberapa tempat yang harus kita kunjungin, cuman karena kita keluarnya itu udah jam 7 malam ya, kita selesai kerja jam 7 malam, jadinya udahlah di sini aja, deket-deket port juga udah lumayan bagus, udah cukup. Juga di sini bisa tuh, ada bar, ada diskotik di sini, semuanya ada. Tinggal pilih saja destinasi mana yang bakalan kalian pilih ya. Mau wisata kuliner, mau belanja, mau have fun, gak masalah. Tapi kembali lagi, kalian kerja di sini harus pintar-pintar keep uang kalian ya, jangan sampai boros di sini. Terus kalian spend money semuanya pulang nggak bawa apa-apa, ya udah kalian bakalan pulang nggak bawa apa-apa, guys. Kebanyakan sih di sini tamunya tamu Eropa ya, kebanyakan di sini karena jadi kemarin kita makan di sini.
Kita sering makan di sini. Enak ini. Cuman agak mahal kalau menurut saya, tapi nggak apa-apa. Enak juga ini, paling enak kalau menurut saya. Ini kebab asli ya. Kebab Turki yang asli. Tuh, ini asli kayak gini, guys. Halo, sir. Kolay gasin, sir. Mantap. Nah, jadi itu memang kambing asli. Thank you. Kita lanjut lagi ke depan jalan-jalan. Pokoknya full destinasi buat kalian di jalan-jalan keliling Bodrum. Lihat cewek-cewek cantik. Lihat cewek-cewek juga nih, cowoknya ganteng-ganteng juga di sini. Nanti kan setelah kalian lihat vlog saya, nanti kalian bisa bisa perhitungin ya destinasi mana aja di Turki yang bakalan kalian kunjungi gitu. Mas Fahmi, iya Helmi. Iya, Mas. Kita mau kemana? Kita jalan-jalan aja ya, Mas ya? Iya. Oke. Okay. Sambil menikmati angin. Angin malam. Hah? Tukar duit sana. Yuk. Ya. Oh, ternyata sudah pol ya. Masih ada lagi ke sana, cuman ya jauh ya. Capek jalannya. Kita putar balik lagi. Putar balik saja. Rencana teman saya juga mau nuker uang biar bisa belanjanya pakai uang sini aja. Kalau pakai uang dolar kan kadang-kadang mereka belinya itu terlalu murah ya, Mia. Iya. Makanya harus pakai uang sini sekalian. Tenang aja kalau masalah harga di sini ini udah dipajang semua, jadi nggak usah takut buat ketipu lah, dimahalin. Cuman ya, bisa mungkin kita harus bisa pinter-pinter lah, pinter-pinter buat lihat harganya kayak gini nih. Ada juga yang udah dipasang euro di sini ya. Oh. Mau belanja baju-baju, soalnya ada. Hey, man. Where from? Indonesia, sir. Indonesia. Hello, man. Kolay gasin. Tempatnya banyak yang estetik-estetik ya, kalau ke dalam-dalam bagus-bagus sih. Cuman ya kita jalan-jalan saja. Kemarin kita beli parfum di sini. Dolar sekarang 16.100. Nah, iya 16.100 kalau buat telenya. Kalau mau nuker duit di sini juga bisa.
bisa semuanya ya. Ada money changer. Kalau pakai rekening kita, kalau pakai ATM juga bisa, yang penting ada Mastercard sama Visanya. Itu terus ada uangnya di dalam. Itu bisa.